What's up everyone, jumpa lagi di channel Youtube Rotasi 08 Kita mampir lagi nih ke garasi Aris Di yeah. tempat yang baru nih ha, Alham Sehat Alhamdulillah, pangestu Pangestu, cager nah. Bang Aris gimana sehat? Alhamdulillah Mantap, sehat selalu Biar rezekinya makin lancar <coughs> Bang Aris Amin. Siap. Bang Aris banyak wajah baru nih Ya ini aja sih ada beberapa Hi, aja ya, ada nah. beberapa unitnya makin banyak nih ini, Pak. Ini udah laku nih umpetin dulu. Umpetin dulu. Kita tutupin <laughs> <Pender> dulu. <nih. laughs> Oke, okay. eh dulu kita infoin ya. dulu ke teman-teman. Oh iya, yang mau cek unit. Alamat di mana nih? Alamat Garasi Aris, cek map. Hmm. Garasi Aris, Jalan ya, Haji Rayan, RW 05, RT 01, Cikaret Cibinong. Cibinong Bogor. Oke, okay. nomor telepon berapa nih? 088218658309. Oke untuk nomor telepon seperti biasa teman-teman ada di video dan di deskripsi video. Nah kita grebek unit yang madu nih. Nih. Nah ini ada. Antar nih. Wah diesel nih teman-teman. Royal. Royal. 96 Ajak of 2022, 2022. CC 2500 CC AC single. AC single? Dingin nggak? AC dingin mesin ngobos racing, mesin aman nggak ngobos velg racing body hmm. cukup lumayan masih iya. bagus body masih cakep interior juga rapi ya hmm. bang Aris mantep nih ban tebal-tebal tuh body ya. cakep Udah talang masih ori tuh hmm. ya baguslah mm -mm, masih bagus ini kita kasih harga di tiga puluh tujuh tiga masih nego masih nego tipis tipis berarti negonya tiga puluh empat tiga puluh enam tiga puluh enam tiga empat jangan belum tiga empat berapa lempeng tiga lima tiga lima tiga puluh empat lima ratus bungkus gampang <laughs> nah ini nah, ini ada mobil niaga <laughs> futura box. Futura box tahun 2007 injection, injection. pajak op 2020 surat-surat lengkap SNK BPKB faktur buku kir. Betul. Mobil masih orsinil ya? Oh masih. Ngaleng, ngaleng Semua ngaleng. brand ngaleng. Kasus bagus. Mm -hmm. Boxnya juga Tum -tum. masih lumayan Tum -tum bagus. Hmm. Ban tebel- tebal, -tebal. Ban, Ban masih tebal. Tebal-tebal. Iya, ya ini kita kasih harga diangkat 37. 37. Nah. Jadi 32. 2007 injection. 37 udah murah banget. Nah, gua kurangin lagi dong. Ya paling dikurangin dikit lah buat bensin ya. Paling buat bensin. 34. Kita habisin di angka tiga 35, 35, 35 aja lah. Bro. Ya gampang dah, nah, datang aja. Cek dulu aja. bawa hmm. mekanik boleh banget. Ya. Nah, ini masih ada kijang nih. Ini baru datang nih. Wah, masih hangat. Kijang Rover ya? Uh -uh. Rover tuh udah wood panel nih, teman-teman. Kondisi gimana nih? Kijang Roper GRX tahun 96, tahun 97. 7K, power steering, power window, AC, uh, single, AC double, double. dashboard sedan, uh -huh. mesin enak, velg racing ya. Velg racing, ban tebal-tebal, merah apa aja paling? PR, apa ya, pajaknya 2022 ini. Telah. Pajak 2022, hmm. pajak di bawah 1 jutaan ya. ya, 7,5. Betul. Berapa nih? Ini harganya kita kasih di angka 26. 26 juta hmm. masih bisa kurang. Over GRX ya. Power steering, power window, AC double, AC double, double sedan 6 gitu, speed, panel. Semua. 24 Bang Aris. Ini kita kasih net di angka 25. 24, 25 udah net banget. Wah masuk harganya. 24, setengah, ya. 25 udah murah ya. Oke, okay. jadi berapa 20? <laughs> nah ini. Nah, ini, ini. ada kapsul. Ada kapsul tahun 2003, tahun tipe 2003. LSX Pajaknya ribu eh. telat 2020 Pelek racing, mesin kaki-kaki enak banget Tinggal pakai. Wih, interiornya cakep mikirin nih, buat bayar pajak aja nih AC dingin ya? AC dingin Bayar pajak aja, body cakep nih teman-teman Bayar -teman. pajak, udah power steering Betul Catnya bagus nih AC double Pelek udah racing mm hmm, pelak racing Pajak ini Berapaan nih Bang Ari? Pajaknya 2020 berapa ya? Pajak 2003 mungkin satu, 7, satu, satu lebih ya? Satu lebih betul. Ya. Ya. Berapa nih? Ini kita kasih harga di 56. 56 56 juta. 2003 ya. 2003 LSE. Bukan tahun bensin ya? <laughs> bensin. bensin. Kalau solar ya enggak mungkin segitu. Iya. <laughs> Jadi berapa nih? 50 Ini kita kasih harga net 55 lima puluh lima cepet cepet aja nih warnanya cakep nih hitam nih dapat ya? bensin ya dapat bensin dapat bensin tuh dari Bang Aris langsung deh, langsung bungkus nih mobil cakep nih dua ribu tiga ya L oke unitnya ferry merah di sana ya ini ada nih ada nah wih ini ada kijang pickup nih banyak nyari Bang Aris hmm. ini punya teman nih ini roper punya kita nih lagi di chat. Nah, platnya A, plat A. Cet terima kinclong glowing, Tuh. pajaknya telat 2021, pajak 2021. Tahun 90 AC double. AC double. Uh, belum power steering ya, masih rek pelek uh -huh. racing cakep. Terima kinclong terima kita kinclong. kasih harga 19 juta 500. 19 juta Iya. Terima kinclong ya. Uish. Jangan oh. ditawar. Iya. Ban double-double loh. <laughs> U racing. Oke oke. Ya sekalian buat temen-temen hmm. kalau ada yang mau ngechat mau repair mesin Betul. atau apa bisa kabarin. Bisa ya. Nah, tinggal. Harga suka-suka. Harga suka-suka Harga suka-suka. Kalau mau murah ya uh, nanti pengerjaannya hasilnya ya masih terbilang bagus cuman Betul. ya kurang maksimal. Kurang maksimal. Kalau mau maksimal ya standar aja harganya. Betul. Oke, tuh. Ini Itu? berarti bengkel cat, ya? Oh, ini masih ada, nih. Oh, iya. Ngumpet di sini, nih, mobil. Nah. Ini. Nissan ini Sentra. Ini sebenarnya... Gimana, ya? Kayak mau dipakai, gitu. Kayaknya Kayak buat resep-resepan cakep, ya? <laughs> masih enak banget. <laughs> iya. Mobil cakep, loh. Mesin enak, 1600cc. Ini... ini mobil Nissan Sentra hmm. tahun 89. Tahun 89. Udah power steering, power window, Betul. ori. pajaknya ori. pajaknya 2021. Kaki-kakinya enak banget sih. Iya, pelok racing. banget. AC sebol -sebol. dingin. Kemarin udah saya perbaiki AC-nya dingin. AC udah dingin. AC udah dingin. Cakep nih. Ini jadi dijual apa enggak nih? Gak apa-apa. Tiga -apa, belas setengah, gak apa-apa. Tiga -apa. belas setengah. AC udah dingin ya. AC kemarin kan dingin. belum dingin. Tiga juta lempeng. Udah gak apa-apa lah. Sini aja bodinya. Bos teman-teman. Bodi masih ngaleng breng masih oh. Nah. Ini dicat juga kak? Enggak. Ini enggak ini. Nah, ini kijang apa nih? Ini kijang super tahun 92 Kijang super tahun 92 dua. Ah, pajaknya mati di dua ribu dua dua. Dua ribu dua dua. Pajak di bawah satu jutaan. Nah kondisi mesin ah, kondisi mesin bagus siap luar kota jok belakang enggak ada ya betul. jadi jok tengah dipindah ke belakang jadi di luas tengahnya belakang, betul. bisa pakai tiker iya. <laughs> oh, AC double nih <laughs> AC double power ya. steering udah belum AC double belum power steering belum, belum power steering masih standar enam speed ya 6 speed iya. AC dingin nggak nggak kurang dingin kurang dingin terima dingin boleh terima dingin nah. boleh by request teman-teman nih ini kita kasih pelos. harga di dua puluh lima lima ratus dua puluh lima lima ratus kijang super masih tahun sembilan dua velg racing kurangin bensin nggak apa apa kurangin bensin dua juta buat <laughs> beli motor itu <laughs> motor cukup ya ini ya, intinya nih? bisa kurang Heem. udah dua lima pasnya nggak apa apa 25. dua lima dua setengah tahun sembilan dua udah jadiin dah jadiin tuh cek unit aja teman teman udah, masih skip banyak dulu. pilihan di sana juga ada ya? Iya ya? ada. Nanti oh. di sana ada LGX, ada Kijang Innova, nanti oh, kita ke sana ya. Ada mobil muda juga nih. Hmm. Oke, okay, Bang Aris, hmm. kita lanjut ke tempat singgah sana. Ya. Yeah. Nah, ini ada kijang apa nih? Mana dulu nih? Ini Innova nih. Banyak kijang soalnya nih. Kayak showroom sebelah. Ini Innova baru <laughs> masuk kemarin. Kijang Innova. Kijang Innova tipe V, Tipe V. Tertinggi pajak mati 2 tahun. Pajak dua kali. 2004 manual, hmm. pajaknya 2 tahun sekitar 5 jutaan. Global? global 5 jutaan ya. ini body overall dalam cakep manuari. nih ori dalam nah. ya body lecet-lecet pakai lah body lecet-lecet pemakaian -lecet ya. udah ABS oh, udah ABS itu Bang Aris tutup itunya enggak ada AC tutup ada 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 oh, oh ke kecium tuh hmm. ini kita kasih harga diangkat 76 juta 76 juta ya masih Dapet bisa kurang Inopa. Kurangnya berapa duit nih? Innova harga Pansa 76 juta. Buat bensin nggak apa-apa. 74. Jangan. Berapa? <laughs> Udah netnya aja 75. 75. 75. 74 500. 75 net. Lungkus, ya. teman -teman. Nih. Nah, ini kijang apa nih? Ini kijang jantan tahun 89. Jantan Plat tahun BD 89. Pok, pajak hidup, pelek racing kayak gini semua nih ini serapnya nih. Oh iya, ini belang enggak oh, ini. Ah, ini serap nih, yang ini serap. Oh, ini serap. Peleknya kayak gini ini semua. semua. Nah. Oh. Eh, ini aja nih lecet-lecet nih. Pajaknya hidup, mesin bagus. Oh iya, lecet-lecet. Uh, udah, talang airnya bagus uh, nih. Talang air bagus, Kak, masih body juga masih enak. AC gimana? AC ada gak dingin? AC ada, gak dingin. Uh, Dalaman rapi, daleman ori. rapi. Orsinil. Uh, ini dashboard pecah, Bang Aris dashboard oh iya pecah, iya pecah makan usia nggak apa apa tengahnya aja body cakep nih paling di bagian pajak hidup panjang ya ini panjang kita kasih harga 19 juta, 19 juta 500 ya pajak hidup jadi 18 juta belum berapa dong ini net 19 19 ya. bungkus teman-teman tuh pelaknya tuh mana oh iya ada uh oh, bannya tebal banget nih teman-teman baru nih bannya baru iya banyak baru baru langsung tuh bungkus tuh ini nah. Panther yang kemarin nih. Nah, Panther nggak bosan-bosan kita tawarin. Panther tahun 96, tahun 96. Uh, total SI pajaknya 6 jutaan. Ah, uh, kondisi ya? mesin? Kondisi mesin bagus. AC hmm. udah dingin sekarang. AC dingin, wis udah... mantap, enak. AC puncak nih. AC enak. Yuh, yuh, dingin banget. AC, AC dingin nah. banget. Paling ya nggak ada ya. Backlighting nggak ada. Uh -huh. Body overall cakep. Ini kita kasih harga di 28 juta. 28 kemarin kan buat 7 karena aslinya udah dingin 28. 28. Hmm. Pajak berapa kali tadi kemarin? 6 juta. Total, totalnya sih 5.200 nah. ya. Mungkin sama ini 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 paling 6 jutaan. 6, 6 jutaan nah. habis, tuh nah. dapat Panther, teman-teman. Nih, nah. Daihatsu Klaksi, Daihatsu Klaksi. Sini aja. Tahun berapa tuh Bang Aris? Daihatsu Klaksi tahun Tahun berapa nih? Tahun 90, power Tahun steering, 90. power window, mesin enak, mesin enak. Ajaknya mati 2019. Interior apa nih? Harganya kita kasih 13 juta aja. 12 juta? 13. Eh, kemarin 12. Wah, masa sih? Enggak. Iya. Kemarin 12 tuh. Masa sih? Hmm, salah kali. Ya. Bungkus tuh, teman-teman. setengah Eh, itu stiker ya, bukan cat ah, ya? Iya, stiker cutting. Sticker. Nah, tuh, itu SS tuh. SS tahun berapa tuh? SS tahun 2009, pajak off 2019, hmm? STNK BPKB buku KIR lengkap, mobil udah tinggal pakai. Oh iya, mesin eh, bak bagus. Pajak lewat ya? Pajak 2019. Pajak 2019, mobil overall cakep nih, teman-teman. Nih, kita kita kasih harga di 35 juta. 35 juta dapat SS. SS. Eh, 2019. masih kurang gak itu? Kurang dong. Kurang dong. Jadi 33 Tiga puluh empat gopek. Tiga puluh empat. Nah, kijang apa tuh? Itu kijang roper tahun sembilan puluh. Udah power steering. Uh, AC double. AC double. Mesin bagus. Kemarin hmm. sempat dibawa ke apa? Ke mana? Hmm. Ada yang pinjam tuh buat urgent. Uh, ada saudara yang sakit ke Priuk. Bagus. Priuk. Normal. Aman. Pajak hidup ya, plat A. Pajak hidup, plat A. Ini kita kasih harga di dua puluh lima. Dua puluh lima juta. Hmm. Masih nego 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 jadi 22 juta. Nih, Futura. Nah, Futura. Futura realpen tahun 2003, pajak satu tahun, pajak, 2003. Satu tahun. pajak ah. sekali. Eh, pajak berapaan, barang Pajaknya total global 1,3 Pajak 1,3. Iya, udah saya cek. Mobil overall cakep nih, teman-teman. Mesin sasis bagus, ah. sasis bagus utuh, enggak ada las-lasan mesin enak, enak. Komplit. tuh jok komplit ya body aja begini betul ini Berapa? saya kasih di angka 25 500 25 juta seriusin. Hmm. serius ini 2003 iya. 2003 loh 25 juta dapat pajak setahun pair. putura <laughs> tuh. pajak setahun oh iya tuh uh -huh. sekalian ganti kaleng ya nah ini, dua putura 2007 injection hmm. pajak kir, hidup uh, PR-nya bak ada harus ngelas ya, dikit-dikit lah. Estimasi ngelas oh, iya. ya paling 500.000 ribu udah bagus. Oh yang di pinggir-pinggir itu ya? Ya pinggir-pinggir nah, Tambal -tambal dikit. Tambal-tambal dikit. pajak hidup, kiri hidup. Hmm, body Mugus masih ngaleng breng. Betul. Interior juga rapi nih teman-teman. <tuh> <tuh> nah. Berapa Bang Haris? Ini kita kasih harga net aja ya. Empat hmm? 40 juta. 40 juta dapat putra Ya. Hidup. Langsung bungkus itu. Nih, nih, nih. nih. Ah. Si Luna. Ini Soluna yang silver tahun 2002 pajaknya 2002. telat 2019. Eh, XLI. Oh uh, ya, udah power window, uh, power steering. Hmm. AC ada tapi nggak dingin ya. AC ada Body tapi enggak dingin. warna silver. Ini kita kasih harga di 24 juta. 24 juta. Tuh, langsung buku Pelek ya. racing. Kalau yang belakang pajaknya baru telat 2022. Dia peleknya masih kaleng. Heeh. Ah. Uh, belum power window Dia kelebihannya AC dingin oh, Masih polosan ya Kalau yang ah, itu ya AC dingin, AC dingin Pajaknya ya? baru telat 2 tahun Kalau ini kan agak dalam Pajak satu jutaan ya Iya Harga sama aja Pilihin mau yang mana Oh ada pilihan tuh teman-teman Mau yang udah upgrade Atau yang belum Ya, ya Mantan dua-duanya ya Mantan Nah Kita kesana nih Wah masih ini ada nih nah ini Bang Aris. Ini Kijang LGX, Kijang LGX. Tahun LGX tahun LGX tahun 2 tahun 99. Tahun 99. Kondisi. Pajak hidup plat E Cirebon. Oh, plat E. Tapi ah. pajak hidup ya. Pajak hidup LGX ya. Ini? interior ori, AC double, power steering, power window. AC dingin. Aduk depan semua. AC dingin, dingin banget. Mobil siap pakai nih Velg racing, Betul. overall siap pakai. Overall siap pakai. Ini kita kasih harga di angka 48 juta saja. 48 juta. Mesin itu. Buat bensin ya. Buat bensin jadi 47 dan banyak-banyak nah bensin itu sebenarnya full tank aja baru <laughs> cuma 400 ratus. <laughs> okay. gampang lah bisa diatur ya. yang penting kan kita buka di angka 48 mm dinego cocok diangkut langsung cocok diangkut eh Bang Aris geser yuk ke ini backshot oh iya iya <laughs> nanti kopi men, kita nah kita geser lagi ke sini teman-teman nah. Bang Aris tadi ada kijang yang hijau ya Kijang apa tuh? Itu tadi Kijang Ijo tahun 88. Ah. Pajaknya telat 2021. Pajak 2021. Velg racing. Mesin bagus. Kenal pot aja ada bocor ya. Kenal pot ada bocor. Harganya? Berapa tuh? 15 juta 500. 15 juta 500. Ya, serius itu? Kijang Ijo serius. Lah. Iya, per apa aja paling? Per apa ya? Pemakaian apa? ya? Per pemakaian. Iya, nah tadi. Velg <laughs> racing sih. Ini ada dua yang belum ke center ya, nah. Carry 10. Oh, Carry 10. Masih carry ada. 10 tahun 89 warna merah, pintu ah. belakang, pelek racing, mesin bagus. Berapa? Kita tuh? kasih harga 12 juta. 12 juta. Pajak? Pajaknya 2019. 2019. Pajak kurang meriah. Ada satu lagi. Apa tuh? Carry 10 abu-abu, hmm. pelek -abu, racing, mesin bagus, pajaknya telat 2022. Pajak telat 2022. Kita kasih harga di angka 11 juta. 11 juta. Jadi yang kemarin itu. Heeh. Uh -uh. Jadi global di sini harga yang paling murah 10 jutaan. Kalau 10 untuk jutaan. kijang ada berapa tadi? Ada 5, 6 unit kali ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 unit. Ya, untuk kijang ada 9 unit. Kijang di kita yang paling murah di angka 15.500. Oh, banyak pilihan. Harga standarnya 20 5 juta ya, Betul. 25 juta Yang angka 50 juga cakep, ada tuh. Hmm. Jadi, buat teman-teman, langsung aja ke sini. Stoknya lagi banyak banget nih, banyak pilihan juga buat teman-teman yang cari mobil bekas buat mudik. Hmm. Nanti bisa dibantu ya, Bang Aris? Oh, bisa nah, di sini. Pembelian cash only aja, cash only. Nah, untuk pengiriman nanti luar kota dibantu sama Bang Aris. Hmm. Nah, untuk kalau misalkan mau cek cek unit, bawa mekanik boleh banget ya. Tadi juga banyak yang cek unit sambil bawa mekanik ya. Hmm. Jadi langsung aja teman-teman ke sini. Untuk alamat dan nomor telepon udah kita cantumin. Oke. Okay. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Bang Aris sehat-sehat selalu. Amin. buat teman-teman juga sehat-sehat selalu. Iya, netizen biar pada sehat. Mm -hmm. Biar dilancarin semua rezekinya. Oke. Okay. Bang Aris nanti info terbarunya diinfoin lagi ya. Oke, okay, siap. Nah, kita grebek lagi nanti. Oke. Okay. Segitu aja untuk update stok kali ini. Saya Rizky sama Aris Family. Aris. <laughs> undur diri. Atur nuhun. Sampurasun.